ingin meluapkan rasa syukur kepada Sang Khalik setelah semalam mendapatkan keberkahan yang tak terduga. Pasangan muda-mudi Rizky Billar dan Lesti Kejora segera akan menyantuni ratusan anak yatim di berbagai rumah yatim piatu untuk berbagi bersama Leslar hari ini. Namun tidak seperti santunan dalam bulan sebelumnya, kali ini ada yang berbeda. Lesti Kejora turun langsung. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Tepat hari ini diadakan syukuran bulanan bagi pedangdut Lesti Kejora dan Rizky Billar. Hal tersebut memang kerap sekali dilakukan di setiap bulannya bersama keluarga besar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora dalam acara pengajian rutin bulanan mereka. Namun kali ini berbeda karena keluarga besar dari Leslar Family akan mengadakan acara syukuran di kawasan kediaman dari Rizky Billar dan Lesti Kejora dari rumah-rumah pondok yatim piatu yang berada di sekitaran Jakarta Selatan. Tidak seperti syukuran bulan yang biasanya, kali ini sembari dalam rangka syukuran kesuksesan dari program acara Leslar yang sudah berjalan 7 episode dan menghasilkan banyak penonton hingga hari ini. Demi meluapkan rasa syukur tersebut, pasangan muda-mudi Rizky Billar dan Lesti Kejora yang sama-sama diketahui juga masih belia ini ke sebuah pondok yatim piatu yang berada di kawasan Jakarta Selatan hari ini. Kabar ini menjadi perbincangan publik hingga heboh hari ini. Dengan rasa syukur yang terdalam, maka tepat hari ini juga Rizky Billar dan Lesti Kejora seperti di bulan yang lalunya selalu mendatangi warga sekitar dan beberapa pondok yatim piatu, panti asuhan dalam rangka meluapkan rasa syukur mereka itu. Namun kali ini cukup berbeda sekali dikarenakan ratusan anak yatim itu di berbagai rumah yatim piatu akan menjadi agenda syukuran langsung dari Lesti Kejora dan Rizky Billar, mendatangi mereka serta berbagi kasih dengan mereka. Hal ini dikarenakan bagi pedangdut Lesti Kejora memaknai kebahagiaan itu lebih berarti jika dirayakan dengan berbagi berkah dan kasih sayang untuk anak-anak yang telah tiada orang tua mereka. Lesti Kejora yang memiliki sifat keibuan yang sangat lebih sensitif lebih memilih membahagiakan anak-anak yatim kali ini. Lesti Kejora yang sama-sama diketahui berkesempatan memberikan santunan terhadap anak-anak yang berada di panti asuhan ini. Selain menyiapkan amplop berisi uang, juga nanti akan ada acara doa bersama, ujar Lesti Kejora. Namun ada beberapa keinginan juga dari aktor muda Rizky Billar yang sempat diutarakannya pada hari ini yang membuat semua orang-orang yang berada di kediamannya hari ini dibuat takjub seketika. Rekan-rekan yang juga menginap di kediaman Rizky Billar takjub seketika atas kebaikan hati dari Rizky Billar dan Lesti Kejora ini yang telah membuat mereka hingga hari ini terbantu juga. Apalagi Rizky Billar orangnya sangat loyal terhadap teman-temannya hari ini. Sembari menemani Rizky Billar dan Lesti Kejora membagi-bagikan santunan untuk anak-anak yatim, mereka juga akan berbagi untuk masyarakat sekitar, ujar Rizky Billar. Lesti Kejora memang akhir-akhir ini dirinya selalu mendapatkan banyak pujian dari warganet atas keberhasilan dari mereka di panggung dunia hiburan tanah air. Bukan saja dalam negeri, bahkan sampai luar negeri pun juga ikut membahasnya. Namun di sisi yang berbedanya, bahkan ada juga yang memberikan hinaan dan cacian terhadap mereka dan anaknya. Hal itu terkadang membuat pelantun dangdut ku lepas dengan ikhlas itu terkadang tidak bisa juga menerima dengan ikhlas apa yang sedang terjadi terhadap mereka. Namun tetap hingga hari ini, Lesti Kejora masih bisa meredam rasa jengkelnya tersebut kali ini.
Kekayaan mereka saat ini dikarenakan menurut Lesti Kejora karena sering sekali bersedekah membantu orang lain. Bahkan harta tidak serta-merta membuat sepasang idola muda-mudi ini menjadi sombong. Bahkan kejadian semalam yang juga dirasakan oleh seorang pedagang warteg membuat semua orang berlinang dengan air mata. Orang-orang telah mengenal Rizky Billar dan Lesti Kejora dengan kepribadian mereka yang sangat dermawan. Tidak pernah memamerkan harta kekayaan dan tidak pernah gembar-gembor. Bahkan sikap sederhana dan bersahaja selalu terpancar dalam hidup mereka berdua. Hal senada juga dikatakan oleh semua fans dan para penggemar yang masih setia hingga hari ini. Bahkan sudah setajir ini, sikap dari Rizky Billar dan Lesti Kejora tidak pernah berubah hingga hari ini. Sangat berterima kasih sekali terhadap semua warganet yang selalu mendukungnya sampai hari ini. Bahkan sampai acara juga mendukung Lesti Kejora di Indosiar. Dengan demikian, acara syukuran dan santunan anak yatim ini adalah acara meluapkan rasa bahagia mereka. Walaupun ada juga beberapa musibah dan cobaan yang datang kepada mereka hingga hari ini. Dalam perbincangan yang hangat dini hari ini, terakhir kalinya aktor muda Rizky Billar juga meniatkan dirinya dan Lesti Kejora setelah ini maka akan tetap membuat acara religi seperti ini. Menurut mereka, ini adalah keberkahan jika ada konten religi seperti ini. Bahkan mereka telah berniat juga untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Insya Allah akan berangkat sekeluarga besar nantinya, baik yang ada di Bintaro dan juga di Tangerang, ujar Rizky Billar. Semoga acara syukuran santunan anak yatim dari syukuran kesuksesan karir dari Rizky Billar dan Lesti Kejora akan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi anak-anak yatim yang berada di Jakarta Selatan hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.